Hi, Assalamualaikum. Saya Hana and you're watching my YouTube channel. Okey, kali ni kita akan membuat video unboxing. So baru-baru ni saya telah join satu dropship iaitu dropship Inno yang menjual Al-Quran tagging. Tapi disebabkan saya memang dah ada Al-Quran tafsir, jadi rasa sayanglah kalau kita dah ada Al-Quran tafsir tapi kita nak beli Al-Quran yang baru. Mereka pula ada jual set manual tagging sahaja. Jadi saya pun cuba untuk beli salah satu tagging. Satu lagi nanti saya akan beli di kemudian hari. Kali ini kita cuba untuk guna, buat sendiri set tagging Martin. So, jom kita tengok apa yang ada dalam set Al-Quran tagging set Martin. So, ini adalah free gift yang saya dapat bila saya beli set manual tagging set Martin. So, jom kita buka parcel ini. So, free gift pertama adalah stiker berwarna. So, kita dapat dalam dua paket. Jadi, bila kita tag Al-Quran kita guna stiker berwarna ni, dia nampak lagi menarik lah. And then, kita dapat zikir counter. So, kalau kita nak zikir on the road ke, takkan kita nak buat tasbih tu kan? So, bila dah ada zikir counter, bolehlah kita guna zikir counter ni on the go. Free gift ketiga adalah 5 keping bookmark. So, bookmark yang diberikan ni adalah kata-kata hikmah, kata-kata motivasi serta kata-kata para sahabat. Jadi, kita bolehlah gunakannya sebagai penanda buku. Free gift yang keempat adalah 2 keping kad doa. Oh, ada satu lagi lah. Okey, stiker berwarna. So, maksudnya Inur bagi kita 2 paket dan 1 stiker berwarna untuk kita. So, seterusnya adalah kalender 2023. Yalah, sekarang pun dah bulan 12. Kita dah nak masuk tahun 2023. So, wajib dan mesti ada kalender. So, ini adalah kalender meja. Jadi, senanglah kita letak dekat atas meja je. Susah pula nak pasang dia. Okey, tadaaa! Seterusnya adalah set manual tagging. So, menggunakan buku ni, kita bolehlah tahu ayat-ayat mana yang kita nak tag. Okay. And then, ini adalah stikernya. Okay. So, untuk set tag Martin ni, kita ada stiker juzuk. So, kita boleh bahagikan dan tandakan Quran kita mengikut juzuk. Dan yang ini adalah set tag Martin. Ada 185 tag ayat. Okay. Okay, so jom kita tengok apa isi kandungan buku manual ni. So, buku manual ni dia basically bagi tahu kita macam mana kita nak tag Al-Quran yang kita nak tag tu lah. So, yang ni adalah ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang kita nak tag tu. So, nanti kita akan ambil stiker. Lepas tu, kita tampakkan stiker yang ada. Stiker tag Martin tu ke atas stiker berwarna dan kita akan tag ke Al-Quran tafsir kita. Kalau kita buat dalam video ni, nanti video ni jadi terlalu panjang. Saya sudah bahagikan video ini kepada dua. So, nanti tunggu video seterusnya untuk kita tag Al-Quran bersama-sama. Sehingga kita bertemu lagi. Let's drop everything and let's start to read. Oh ya, jangan lupa subscribe tau.